mendatangi stand penjualan beras dan gula dari Bulog di halaman Pasar Kliwon, Solo. Warga rela menunggu dan mengantri beras dan gula yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Pasar murah masih menjadi andalan warga, menyusul masih tingginya harga beras di pasar untuk jenis medium, yakni di kisaran Rp13.000 per kilo. Sementara di pasar murah ini, warga dapat membeli harga beras medium Bulog ukuran 5 kg dengan harga Rp51.500. Selain beras, telur menjadi komoditas yang banyak diburu. Kurang dari 2 jam, telur yang dijual ludes dibeli warga. Belinya dibatasi nggak, Bu? Atau pembatasan nggak untuk pembelian? Enggak. Syaratnya apa, Bu? Enggak pakai syarat. Cuman langsung nanti, beli langsung aja itu. Gerakan pasar murah ini, terbantu nggak, Bu? Kenapa, Bu? Kan lebih murah. Sementara itu, harga beras di sejumlah pasar di wilayah Denpasar, Bali terus merangkak naik, mendekati Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga diantaranya terpantau di pasar Kerenang Denpasar. Harga beras eceran saat ini masih bertengger di harga Rp15.000 per kilogram dan terus naik Rp500 per kilogram setiap 3 hari sekali. Tingginya harga beras tentu dirasa makin memberatkan.